Apa ini loh, Pak? Dan kalau tipe itu enggak salah ya, tipenya jadi kemarin itu kita belum, kalau hanya melihat misalnya video kita enggak bisa melihat. Iya, silakan ke sini aja ke Bank Indonesia kalau berapa memastikan bahwa itu asli atau tidak asli. Kita cek kalau dengan berapa pertama dilihat dulu ciri-ciri keaslian uangnya secara kasat mata 3D dilihat diraba diterawang ya, dari situ bisa kelihatan ada ciri-ciri keaslian uangnya. Kemudian kalau mereka masih ragu karena mungkin sekarang ini tingkat kecanggihan dari pemalsuan uang itu semakin ini lagi semakin tinggi, jadi silahkan datang ke Bank Indonesia. Gratis, free, tidak ada dipungut biaya apapun untuk masyarakat meminta ke kami untuk memeriksa keaslian uang yang mereka miliki. Jadi silahkan, di setiap hari kami juga ada di lantai 1 di gedung Bank Indonesia ini untuk bisa minta petugas kami akan melakukan pengujian terhadap keaslian uang tersebut. Kami juga punya peralatannya yang bisa untuk meneliti lebih detail lagi keaslian dari uang tersebut. Kemudian yang kedua, kalau mereka ragu-ragu menemukan uang yang menurut mereka ini ragu asli atau tidak asli, itu segera ke kami, ke Bank Indonesia. Jangan digunakan untuk belanja, nanti dikhawatirkan terjadi hal yang tidak menguntungkan untuk masyarakat. Jadi takutnya nanti dianggap sebagai bagian dari pengedar uang palsu. Makanya kalau ragu-ragu terhadap keaslian uang, silahkan ke kami, ke Bank Indonesia, nanti kami akan bantu untuk identifikasi asli atau tidaknya uang tersebut. Ini apa ini loh, Pak? Dan kalau tipe itu nggak salah ya, tipenya jadi hanya melihat misalnya video kita nggak bisa melihat. Iya, silakan ke sini aja ke Bank Indonesia kalau berapa memastikan bahwa itu asli atau tidak asli. Kita cek kalau dengan berapa pertama dilihat dulu ciri-ciri keaslian uangnya secara kasat mata 3D dilihat diraba diterawang ya, dari situ bisa kelihatan ada ciri-ciri keaslian uangnya. Kemudian kalau mereka masih ragu karena mungkin sekarang ini tingkat kecanggihan dari pemalsuan uang itu semakin ini lagi semakin tinggi, jadi silahkan datang ke Bank Indonesia. Gratis, free, tidak ada dipungut biaya apapun untuk masyarakat meminta ke kami untuk memeriksa keaslian uang yang mereka miliki. Jadi silahkan, di setiap hari kami juga ada di lantai 1 di gedung Bank Indonesia ini untuk bisa minta petugas kami akan melakukan
pengujian terhadap keaslian uang tersebut. Kami juga punya peralatannya yang bisa untuk meneliti lebih detail lagi keaslian dari uang tersebut. Kemudian yang kedua, kalau mereka ragu-ragu menemukan uang yang menurut mereka ini ragu asli atau tidak asli, itu segera ke kami, ke Bank Indonesia. Jangan digunakan untuk belanja, nanti dikhawatirkan terjadi hal yang tidak menguntungkan untuk masyarakat. Jadi takutnya nanti dianggap sebagai bagian dari pengedar uang palsu. Makanya kalau ragu-ragu terhadap keaslian uang, silakan ke kami, ke Bank Indonesia, nanti kami akan bantu untuk identifikasi asli atau tidaknya uang tersebut. Diraba ini loh, Pak. Dan kalau tipe itu enggak salah ya, tipenya. Kemarin itu kita belum, kalau hanya melihat misalnya video, kita enggak bisa melihat. Iya, silakan kesini aja ke Bank Indonesia. Memastikan bahwa itu asli atau tidak asli.